tiang-tiang itu, pilar itu, tembok itu. Wih, tidak beralih ke sini. Baik pemirsa, sekarang kita sedang berada di kuburan, makam apa namanya? Jatuhnya ini Sodong juga sih, Sodong yang kedua ini, Sodong 2. Tempat pemakaman umum Sodong, namun ini berada di belakang sekolah ya? Iya, sekolah MAN. Sekolah Madrasah Aliyah Negeri. Tepatnya kita melewati kampung-kampung terpencil. Sehingga mungkin agak sedikit ini ya, sunyi, jauh karena dari jauh jalan juga ke dalam ya. Ya, jauh dari jalan. Saya lihat di sini pohon yang rimbun menutupi salah satu makam yang di pagar. Allahu a'lam, ini kita tidak tahu kuburan siapa. Itu dikhususkan buat ini. Allah, jam malam gini, jam 12 ya. Gini ada petasan ya? Ya mungkin karena memang ingin menjelang bulan puasa, sudah ramai petasan pemirsa meskipun tengah malam. Kita agak ke dalam. Sekarang tepat di bulan Sya'ban ini pemirsa, belum memasuki bulan Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Tidak ada yang terbang tadi ke arah pohon bambu. Seharusnya sih kalau memang mendekati bulan-bulan Ramadan biasanya dibersihkan ya. Namun ini seperti terbang kalai begitu saja pemirsa. Banyak berlumut sekali ini. Kotor sekali ya, kayaknya kotor. Kotor. Allah. Makam kotor sekali. Tidak ada sama sekali cahaya penerangan sedikit pun pemirsa tempat ini. Iya. Memang dibiarkan sunyi, gelap gitu aja. Apa itu? Gerak. Sunyi, gelap gitu aja. Apa itu? Gerak. Sunyi, gelap gitu aja. Apa itu? Gerak. Allah. Ada yang bersiul. Dari suara ayam.
dari suara ayam. Dari suara ayam. Ada suara ayam. Tuh. Ada suara ayam. Biasanya kita mungkin ke arah sini, beralih. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Bisa dilihat pemirsa di sini padat sekali, rimbun, dikelilingi oleh pohon-pohon apa? Pohon bambu dan juga mungkin pohon apa ini ya? Kayak yang gerak ke sana? Gak ada sih, nggak lihat yang gerak. Ini ada pohon ya, ada pohon. Sepertinya ya. Strategis sekali untuk. Terjatuh dari atas. Terjatuh bambu. Sebatang bambu terjatuh. Suara jauh sekali. Suara jauh, mirsa. Dari sana. Ada suara. Ada suara ayam, bebek. Mana ya? Gak ada. Yuk kita beralih ke sini. Kita lewat sini mungkin ya, supaya enggak melangkahi kuburan. Awas, hati-hati. Kita bisa. Di sini ada pohon. Apa sih? Ini pohon ini merasakan aura seperti pohon yang kerap kali dihinggapi oleh kuntilanak atau pocong. Duduk di sini kayak nyaman banget gitu buat makhluk gaib untuk duduk di sini. Awas, hati-hati. Ada yang gerak. Ada. Sandung tadi. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Bawa tolong. Stabil kameranya. Stabil. Ya, apa itu? Seperti tinggi kayak tanah. Ini berdiri. Pocong itu bukan? Pocong. Berdiri ini nih ya? Tanah. Tinggapi tanah. Allahu la ilaha illa. Allah. Sebenarnya ini apa nih ya? Tapi enggak gerak loh ini. Suara minta tolong. Suara minta tolong. Suara minta tolong. Suara minta tolong. Allah. 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 Suara dari sana. Betul, suara menggema.
Ini benar cuacanya membawa diliputi banyak kabut sekali. Oh, ini kayak narik. Ini akan antar seperti banget. Terus saya sebelumnya seperti udah sosok. Nah ini nih, ini nih. Coba lihat bisa lihat secara seksama. Ini sangat kayak sosok pocong gitu lah. Berlumuran tanah. Allah. Gerak. Allah. Ini. Nah. Itu. 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 Tinggi. Tanpa kepala. Ini. Sela-sela. Sela-sela pohon bambu. Allahu la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bersuara ya bunyi. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Apaan? Kering. Gatel tiba-tiba. Kering banget, gatel tiba-tiba. Ini gimana sih? Ini apa ya tapi ya? Jelas loh. Terus ya. Kita baikkan saja. Mulai pusing. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, kita beralih. Mirza. Naga kotor. Senternya. Allahumma sholli ala sayyidina. Hei. Hei, itu apa itu? Ada pohon besar. Pohon besar itu. Beriting sebelahnya. Hah? Pohon? Mana? Di mana pohon itu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa? Itu jelas banget. Itu yang sorot ya? Itu punya tembok. Tembok itu. Allah masan bukan itu tembok tuh tembok tembok itu ada tiang-tiang itu pilar itu tembok itu ya baik kita beralih ke sini. Hey. Itu apa itu? Ada pohon besar itu beriting sebelahnya. Hah? Pohon? Mana? Di mana pohon itu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa? Itu jelas banget. Itu yang sorot ya? Itu punya tembok. Tembok itu. Allahumma sholli bukan itu. Tembok itu, tembok. Tembok itu. Itu ada tiang-tiang itu, pilar itu. Tembok itu. Ya, baik, kita beralih ke sini. Kalau ke bawah bisa enggak ya? Kira-kira kita. Hah? Ke arah bawah sini. Sini bisa nggak ya? Ini ke arah mana ya? Kira-kira memungkinkan nggak untuk kesini? Hah? Nggak bisa kan ini turunan? Hah? Nggak bisa? Oh iya itu nggak bisa ya? Mirsa, Allah bergerak sendiri, Allah.
tidak yang terjatuh. Di atas juga, Pak. Baik, tetesan air ya dari pohon bambu ini. Berkabut pula. Ini sepertinya ke arah bawah seperti dataran rendah ya, seperti jurang ya. Kuburannya menurun. Belum bisa lihat tuh. Dataran rendah, pemirsa. Jadi kita tidak bisa mencapai untuk ke bawah sana. Kalau bisa ya, mohon maaf. Kan di balik kita mengekspor, perlu kita pertimbangkan juga keamanan dan keselamatan. Baik, terus ya. Ini. Sebelah timur dari kuburan ini. Coba kesana. Daerah sana loh. Allah, putih besar, jelas sekali ini di balik pohon ini, seperti bahan-bahan. Allah mas, dia beralih, dia suka arah balik bambu, bisa terlihat jelas. Allah, putih besar, jelas sekali ini di balik pohon ini, seperti bahan-bahan. Allah mas, dia beralih, dia suka arah balik bambu, bisa terlihat jelas. Allah mas, ya ya, Allah mas, ya mas. Masuk ke atas, bunyi ke atas. Terbangnya. Kalau cek kayak burung ya. Allah, ya. Baik. Ya kita, dan kita langsung cari tempat untuk explore, atau maksudnya kita tempat, cari tempat untuk uji nyali. Kiranya di mana tempat yang terbilang cukup angker. Gak mungkin di sini. Gak mungkin ya. Coba sono. Mana? Coba kita ke sono di sebelah pagar itu ada apa itu? Kira-kira. Allah. Assalamualaikum ya. Itu orang menangis. Apa? Itu tangisan kuntilanak. Baik, pemirsa, mungkin cukup untuk eksplorasi di malam hari ini. Nah, akan kita lanjut dengan bunyi itu. Nah, akan kita lanjut dengan
Bunyi apa itu? Ya akan kita lanjut dengan. Bunyi apa itu? Perempuan. Baiklah. Kita akan lanjut dengan uji nyali di malam hari ini. Dan membakar apel jin.